Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dekat korang yang bersama-sama dengan The Rush Stop Sembang Jasran. So pada hari ini aku nak review satu kasut super, super shoe, macam super car lah. Selepas aku berlari lebih daripada 100 km. Apa dia? Okay guys, so kasut yang aku akan review selepas 100 km ni adalah Nike Alpha Fly Next Percent. So mungkin korang tahu tentang super shoe ni. Okay, apabila sebut super shoe, kasut ni digunakan untuk larian racing lah, artinya marathon ataupun half marathon. Selepas aku menggunakan kasut ni, sebelum tu, kalau korang nak check out review kasut ni, korang boleh tekan link kat atas ni, sebab aku pernah buat initial review untuk kasut Alpha Fly Next Percent. So Nike Alpha Fly Next Percent ni, dia aku dah beli awal tahun ini, tapi orang kata apa, sebabkan aku sayang kasut ni, so aku tak berapa nak gunakan dia, sebab dalam banyak rotation kasut aku, aku akan utamakan kasut untuk daily running lah, untuk aku gunakan pada orang kata apa, penggunaan biasa-biasa, lari bawah 10 km aku akan gunakan yang biasa-biasa, dan kalau aku nak gunakan half marathon punya effort, aku akan menggunakan kasut ni lah. Okay, so kalau korang pernah tengok review aku sebelum ni, super shoe ni, aku sukakan semua dia punya kelebihan ataupun ciri-ciri yang terdapat pada kasut ni lah. Ok, kalau korang tengok dekat upper dia pun dah sedap dah. Selepas 100 km, upper dia kekal cantik dan orang kata apa, tidak mengalami apa-apa kecacatan, sebab Alhamdulillah setakat ni aku tak terjatuh lagi dengan kasut ni. Dia memang wobble sikit, tapi dia stable sebab tapak dia yang lebar. Okay, dia punya width tapak dia lebar yang memberikan aku stability lah. Walaupun airbag dekat bawah ni, yang korang tengok bawah ni, dia memberikan wobble effect sikit. Tetapi lama kelamaan, sebab dia ada carbon fiber plate, dia memberikan rigidity lah, dan juga sedikit stability. So pada aku dia tidak berapa mempengaruhi sangat wobble tu ataupun keadaan yang tidak rata tu. Sebab lama kelamaan apabila kita lari 4 foot, aku telah dapat biasakanlah dengan kasut ni. Dari sudut apa aku sangat suka, sebab dia lightweight dan kalau kaki korang jenis berpeluh, pakai ni memang terasa angin tu masuk keluar, masuk keluar dalam kawasan ni yang berbentuk seperti jaring-jaring yang sangat halus. Okay, so structure atomic yang terdapat pada atas ni sangat breathable, aku sangat suka. Okay, dan tidak ada langsung masalah breathability dengan upper dia. Even aku suka protect yang terdapat kat belakang ni, dan juga heel counter dia, boleh kata there is some heel counter punya structure dekat belakang ni yang menyebabkan korang punya heel tidak terlalu macam bergerak-gerak, dan dia pegang firm dengan korang punya heel yang memberikan lockdown kepada pemakaian lah. Even aku kalau pakai kasut ni, aku tak buat runner's knot sangat pun, sebab dia punya tali dia ada sedikit pendek. Kan tetapi kalau tak buat runner's knot pun, aku buat double knot biasa pun dah cukup dah. Dia punya lockdown okey, dan dia punya toe room dia memberikan sedikit keselesaan dekat depan ni lah. Dari sudut midsole yang aku nak ceritakan sedikit dekat sini. Okay, setelah 100 km, kasut ni tidak mengalami apa-apa decompression yang teruk lah. Sebab biasanya kalau kita menggunakan kasut-kasut yang zaman dulu, dia banyak gunakan EVA foam. EVA ni apabila korang makin lama guna, dia akan decompress dan dia punya spring dia tu makin lama makin tidak terasa. Tapi berbeza dengan P-Bar, PEBA ataupun P-Bax foam yang terdapat pada kasut ini, dia sangat responsif dan juga ringan. Ok, kau bayangkan untuk saiz US 9, dia hanya seberat 207 gram saja untuk saiz aku US 9. Aku terasa sangat spring daripada depan sampai belakang, terutamanya kalau korang perasan dekat depan ni, di samping ada carbon fiber plate, dia juga disupport dengan dua zoom airbag kat depan ni. Zoom air ni lagi memberikan responsif yang sangat teruk lah, terbaik lah responsif dia. Cuma kat belakang ni, sebab dia hanya semata-mata zoom X, so terasa depan tu lagi firm sikit daripada belakang. Belakang ni dia macam lembut, tapi depan tu dia firm sikit lah. So artinya orang yang
menggunakan forefoot untuk berlari, korang akan terasa depan ni sangat responsif berbanding dengan belakang ni. Belakang ni merupakan penyerap hentakan yang baik, manakala depan ni sangat responsif sebab ada dua layer, iaitu layer Zoom Air dengan juga foam Zoom X yang sangat lembut dan responsif. Jadi Zoom X merupakan satu teknologi yang pada aku paling gempak yang digunakan untuk kasut-kasut Nike yang high end lah. Kalau korang perasan, Zoom X juga digunakan dalam sebelum ni kasut Pegasus Turbo dan juga Nike Invisible lah. So apa-apa yang dengan midsole Zoom X, dia akan memberikan korang satu spring dan penyerap hentakan yang baik. Okay, so selepas 100 km, kalau korang tengok kat sini tapak dari segi outsole dah mula haus lah, tetapi haus tu aku rasa tak ada masalah, dia masih lagi boleh bertahan, probably around 500 km masih okey lagi, sebab tapak dia yang kat depan ni agak tebal dan masih boleh bertahan lagi lah. So aku tidak menggunakan kasut ni untuk everyday training, sebab kalau korang selalu menggunakan carbon fiber plate untuk train, so mungkin dia akan injury prone lah pada aku lah, sebab apabila korang menggunakan carbon fiber plate punya kasut ni, biasanya korang nak gunakan untuk larian laju, jarak jauh, dan kalau untuk everyday training, kalau boleh pakai kasut biasa yang tidak ada carbon fiber plate lah, sebab lama kelamaan kau punya ball of your foot tu kalau selalu hentak atas carbon fiber, kau akan rasa macam sedikit rasa yang tak berapa nak sedap lah, dan menyebabkan kaki kau akan sakit. So sebab tu pada aku, aku tak menggunakan benda ni untuk everyday training lah. Ini aku akan gunakan untuk orang kata apa, half marathon effort, dan juga untuk kalau aku nak buat speed lah. So guys, apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang Alphafly ni? Alphafly selepas 100 km merupakan satu kasut yang cushion, very well cushion. Korang dapat rasa cushion daripada depan sampai belakang, yang pada aku kalau korang nak gunakan untuk half marathon effort dan juga full marathon effort, tak ada masalah. This is a well cushion shoe, sangat ringan dan responsive, dan toe box dia agak luas di dalam ni, so korang yang mungkin ada masalah dengan kaki kembang, so dia tidak akan ada apa-apa masalah tentang toe room bagi kasut ini, dan juga dia merupakan breathable dan sangat lightweight dengan saiz aku lah. So anyway, cons untuk kasut ni, dia punya transition dia agak sedikit pelik, sebab daripada depan sampai belakang ni dia tidak ada satu transition yang betul-betul smooth macam korang pakai kasut-kasut yang lain yang mungkin midsole dia sambung daripada depan sampai belakang. Sebab kalau korang tengok dekat sini, dia ada terbelah antara midsole depan dengan midsole belakang, menyebabkan transition tu ada sedikit pelik. Jadi untuk orang-orang yang tak biasa dengan running forefoot ataupun menggunakan midfoot, dia akan terasa transition tu tak berapa cantik lah antara depan dan juga belakang. So kesimpulannya, everything is okay, everything is good untuk kasut ni, cuma harga dia harga dia mahal, dan probably korang tak akan gunakan benda ni untuk your everyday training. So itu saja yang aku nak ceritakan tentang Nike Alphafly Nexusen. So kita jumpa lagi dalam next episode. Jangan lupa guys, berikan aku like, subscribe, dan juga tekan button loceng tu untuk lebih lagi episod yang akan datang dalam The Rush Stop Sembang Just Run. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye.